Halo Sobat Mukatron, apa kabar? Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara kita membuat cloning atau gambaran diri kita dalam satu frame video, dan juga sekaligus nanti kita merubah background atau latar belakang video. Jadi pada video ini nanti kita akan membahas dua hal, yaitu cara mengcloning video dan juga cara mengganti background dengan mudah dan cepat dengan bantuan software Wondershare Filmora 9. Oke, untuk pertama kali kita akan mengambil dua buah adegan. Sebenarnya kita bisa lebih dari dua, tapi untuk sampelnya kita akan membuat dua buah adegan yang kita akan take satu per satu. Kalau bisa waktu pengambilan adegan ini kita tidak menyentuh atau merubah kamera yang untuk merekam, supaya nanti hasilnya bagus dan tidak terjadi pergeseran kamera. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengambil adegan satu per satu. Oke, kita simak video berikut ini. Oke, setelah kita tadi mengambil dua adegan, kemudian kita pindahkan file hasil rekaman tadi ke laptop, di mana nanti kita akan melakukan editing. Jadi, setelah file ini tercopy, kemudian kita buka software Wondershare Filmora 9 dan kita import file hasil rekaman tadi. Jadi, kita cari dan kita import file hasil rekaman tadi, kemudian kita juga import file audionya kalau ada. Kalau tidak membutuhkan file audio, ya kita tidak perlu mengimport file audio, soalnya tadi ini kita rekam dengan Audacity. Jadi kita import juga file audionya ke sini. Oke, kemudian kita tarik video ini ke layer 1 dan layer 2. Kemudian kita tarik juga untuk file audionya. Oke, setelah itu kita akan mengepaskan timing antara video dengan audio sehingga terlihat pas. Kita paskan dulu timingnya. Oke, kita potong atau buang adegan yang tidak diperlukan dan kemudian kita paskan timing antara video dengan audio.
Oke, setelah audio dengan video sudah pas timingnya, kemudian kita akan melalui memasuki tahap membuat cloning, yaitu kita klik video di layer 2, masuk ke efek, kemudian ke utility, dan kita ke shape mask. Kemudian efek shape mask ini kita tarik ke layer 2, dan kemudian kita double klik layer 2, dan kita masuk ke video effect. Kemudian kita tarik X, jadi kita tarik sumbu X ini sampai kita dapatkan hasil cloning yang sesuai keinginan kita. Jadi di sini sudah terlihat hasil cloningnya. Kemudian kita geser feeder. Feeder ini berfungsi untuk memperhalus pertemuan antara dua video sehingga nampak sambungannya tidak nampak. Kita buat sehalus mungkin dan kemudian kita klik OK. Nah, jadi proses cloning sudah selesai. Cukup mudah bukan cara kita mengcloning video kita? Jadi satu orang bisa menjadi beberapa orang dalam satu frame video. Oke, selanjutnya kita ekspor dulu file ini ke bentuk jadi, supaya nanti lebih mudah untuk mengedit selanjutnya. Oke, setelah proses exporting selesai, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu penggantian background video. Kemudian kita buka project baru di Filmora 9 dan kita import file yang tadi kita export. Jadi ini hasil cloning tadi, kita import ke Filmora 9 dan kita tarik ke layer 2. Oke, dan untuk slotnya kita import juga video yang akan kita jadikan background untuk nanti mengganti background di video kita ini. Jadi kita pilih video background, kemudian kita tarik video background tadi ke layer 1, dan setelah itu kita double klik video di layer 2, kemudian kita klik chroma key. Nah, di sini kita akan memilih warna chroma, kita pilih secara manual saja. Jadi kebetulan di belakang saya ini tembok warna hijau, kita ambil dari warna tembok ini saja, kemudian kita oke. Nah, jadi warna background sudah berganti dengan video yang di layer 1. Untuk selanjutnya kita tinggal mengatur video di background di layer 1 sesuai keinginan kita. Urutannya kita bisa membuat urutan video seperti story atau apa saja sesuai keinginan kita. Oke, kita susun sampai jadi seperti apa yang kita inginkan. Oke, sepertinya video sudah selesai dan kita tinggal export video. Kita export sampai selesai dan kita lihat hasilnya. Jadi ini adalah hasilnya, bisa kita lihat.
Nah, cukup mudah bukan cara membuat cloning dan mengganti background video di Filmora 9? Hal yang perlu diperhatikan yaitu untuk kamera harus benar-benar steady dan tidak boleh bergeser sedikit pun, karena untuk mempermudah kita mengedit video clone sehingga akan mendapatkan hasil yang halus dan sempurna. Sebenarnya proses antara cloning dengan penggantian background tadi bisa dilakukan dengan sekali proses saja. Hanya saja karena spesifikasi laptop saya kurang mumpuni, jadi cukup berat untuk dilakukan, maka terpaksa tadi saya menggunakan dua kali proses exporting sehingga bisa berhasil dengan baik. Oke, jadi cukup sekian saja tips dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berkarya. Terima kasih.